السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يتلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح هذه الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده فكشف الله به عن عباده الغمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وَشَرَّ الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اما بعد معاشر المسلمين اعزكم الله اتقوا الله حق التقوى ولنذكر بانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جماعه dirahmati رحمتي dimuliakan الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan yang penuh berkah dan kemuliaan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar selalu menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semuanya meminta kepada Allah agar semua bisa mengakhiri hayatnya dalam kondisi yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Menjadi sebuah sunnatullah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya. nya Bahwa tidak ada kemuliaan, melainkan sebelumnya ada kehinaan. Tidak ada sebuah kejayaan, melainkan sebelumnya ada sebuah keruntuhan. Tidak ada kekalahan, melainkan setelahnya akan datang kemenangan. Dan siapapun yang pada hari ini merasakan kebahagiaan tentunya pernah merasakan kesusahan Demikian ya Allah Subhanahu wa taala tapan untuk agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam setelah mereka merasakan pahitnya, sakitnya, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang untuk menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa berat siksaan yang mereka hadapi lahir dan batin, dihina, dicela, dipukul, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis di mana salah seorang sahabat Khabbab bin Al-Arad meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ala tad'u Allah lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk keselamatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. man qablakum sesungguhnya orang-orang sebelum kalian rajulu fil Ada seseorang di antara mereka yang digali untuknya tanah dan dikubur di dalamnya. fayuj'alu bimin syarin min hadid kemudian didatangkan sebuah gergaji dari besi fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain kemudian dipotonglah tubuhnya menjadi dua wayumsyatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa atmihi Setelah itu masih disisir tubuhnya daging dan tulangnya dengan sebuah sisir besi. Ma an dan siksaan yang demikian itu sama sekali tidak menggoyahkan dirinya untuk tetap berpegang teguh dengan agamanya. hadzal amr. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini. Hatta min san'a ila la illallah 'ala Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini hingga akhirnya nanti akan datang masanya seseorang berjalan dari kota Son'a menuju Hadramaut dia tidak khawatir, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya mengkhawatirkan kambingnya dari serangan-serangan serigala jamaah jumat yang dirahmati Allah apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya tentu adalah gambaran untuk kita seluruhnya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang dengan instan sebelum datangnya pertolongan Allah seorang hamba harus merasakan berbagai macam ujian dan sebagaimana ungkapan yang kita kenal bahwa semakin tinggi sebuah pohon tentunya angin yang menerpa akan semakin kencang. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkanlah Imam At-Tirmizi rahimahullah Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Yang paling berat merasakan ujian dari Allah adalah para nabi. Kemudian yang setelahnya dan yang semisalnya. Fayuqtala ar -rajul ala hasabi dinihi. Maka masing-masing akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Ketika agamanya kuat, maka ujian pun semakin berat. Wa 'ala Dan kalau agamanya itu lemah, maka dia pun akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil amdi hatta yatrukahu alal ardi khati'ah. Dan memang yang namanya ujian akan senantiasa mendatangi seorang mukmin, mendatangi seorang hamba. Hingga nantinya dia berjalan di muka bumi ini dan tidak memiliki kesalahan apapun. Maka hikmah daripada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang-orang yang beriman adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mengherankan. Ketika ada seseorang yang berjuang untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia merasakan siksaan, dia merasakan gangguan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena demikianlah sunnatullah. Siapapun yang datang membawa ajaran yang sama dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mengalami ujian dari orang-orang di sekelilingnya. Dan ingatlah ketika Rasulullah alaihi salatu Wasallam dibawa oleh istrinya Khadijah menemui Warakah bin Naufal dalam kondisi yang ketakutan setelah menerima wahyu. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Warakah bin Naufal berpesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Leitanihayan idyukri juga kaummu." Seandainya saya nanti masih hidup, ketika kaummu mengusirmu, maka Nabi Allah SAW bertanya dengan heran, "Apakah mereka nanti akan mengusir saya?" Maka Warakah menjawab, "Tidak seorang pun datang membawa ajaran yang sama dengan ajaranmu, hai Muhammad." Melainkan dia akan mendapatkan musuh, melainkan dia pasti akan diganggu. Maka hendaklah diri, diri kita bercermin. Sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguji kita? Ketika ujian-ujian itu adalah ujian yang ringan, mungkin baru diuji dengan hartanya, mungkin baru diuji dengan akhlak istrinya, mungkin baru diuji dengan akhlak anak-anaknya mungkin diuji dengan kondisi keluarganya. Maka itu belumlah sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan pejuang-pejuang terdahulu yang berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang baru merasakan ujian yang ringan, adalah satu pertanda bahwa dia sangat perlu untuk meningkatkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah pertanda bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mencintainya. Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan baginya. Maka, sadari betul jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia bersiap untuk menerima ujian dari Allah. Dan siapapun yang sudah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadari bahwa ujian yang kita rasakan pada hari ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para pendahulu kita dari generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Aku qaulihada wa astaghfirullaha li wa min alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ Amma ba' Jamah Jum'at yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun Di sekeliling orang Yang berusaha untuk melemahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling orang yang berusaha, banyaknya orang-orang yang membenci sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun Allah Azza wa Jalla telah berjanji bahwa agama ini tidak akan pernah hilang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq akan senantiasa ada di antara umatku ini orang-orang yang nampak yang selalu unggul di atas kebenaran la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wahum ala dhalik tidak akan pernah membahayakan mereka Orang-orang yang ingin mencelakai mereka hingga datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabar menunggu kapan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan kepada agama yang mulia ini, kapan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Itulah sesuatu yang telah dijanjikan, namun tugas kita saat ini. Adalah berjuang introspeksi diri, meningkatkan keimanan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu teguh dan sabar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian-ujiannya kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya, agar senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dan senantiasa menjadikan kita همبة هم الله سبحانه وتعالى ينبس من برقا منفعة تنبيس عمرتون كلمة الله سبحانه وتعالى قبرص يا بطني أدريس كتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وانت راض عنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اهدنا وسددنا انا نسالك الهدى والسداد اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان بنصرك اللهم ايدهم بتاييدك اللهم اخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واعلي رايه الحق والدين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا اللهم انقر لنا ولا تمقر علينا اللهم اصلح ولا أمورنا اللهم اصلح ولا أمورنا اللهم اصلح ولا أمورنا. أمورنا اهدنا وإياهم سبيل الراشدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة